Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Update Artis. Sah menjadi menantu Bapak Presiden Joko Widodo, kini Bapak Jokowi ajak Kaisang dan Erina Gudono untuk umroh ke Tanah Suci Mekah. Tak hanya kedua mempelai, bahkan Bapak Jokowi ajak semua yang turut serta mensukseskan acara pernikahan Kaisang dan Erina Gudono. Tak terkecuali Farel Prayoga. Sosok artis cilik ini bahkan sudah dua kali melangsungkan umroh ke Tanah Suci bersama keluarga Bapak Joko Widodo. Seperti apa keseruannya? Mari simak terus videonya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa pastikan jari Anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono telah resmi menikah pada Sabtu 10 Desember 2022. Setelah melangsungkan akad nikah di Royal Ambarukmo Yogyakarta, acara pernikahan Kaisang dan Erina dilanjutkan di Pura Mangkunegaran, Solo. Kaisang mengaku akan langsung bulan madu usai acara pernikahannya dengan Erina. Hal itu dijelaskan oleh staf kepresidenan bahwa keluarga besar Bapak Presiden Joko Widodo akan melangsungkan ibadah umroh setelah acara pernikahan Kaisang. Tak tanggung-tanggung, Bapak Jokowi mengajak semua lapisan yang sudah mensukseskan acara resepsi pernikahan putranya tersebut. Tampak terlihat beberapa artis termasuk Lesti Kejora dan Farel Prayoga juga turut serta dalam rombongan Bapak Presiden. Kaisang mengaku sudah lelah memikirkan acara pernikahannya. Insya Allah langsung bulan madu, saya sudah mumet, ujar Kaisang. Namun Kaisang enggan mengungkapkan lokasi bulan madunya itu. Kaisang tak ingin diikuti awak media selama bulan madu. Jangan nanti kalian ikut, ujar Kaisang. Sementara itu, Erina Gudono turut buka suara terkait rencana bulan madunya itu. Erina Gudono dan Kaisang Pangarep telah melangsungkan acara ngunduh mantu di Surakarta Minggu 11 Desember 2022. Dalam acara ngunduh mantu, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono muncul dari rumah dinas wali kota Solo, Loji Gandrung. Saat pertama kali menampakkan diri di depan publik, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono tampak serasi berjalan berdampingan. Dikutip dalam kanal YouTube Presiden Joko Widodo, Minggu 11 Desember 2022, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono tampil mengenakan pakaian adat. Kaisang Pangarep tampak gagah mengenakan busana basahan adat Solo itu. Selain itu, para keluarga inti tampak mengenakan pakaian warna senada biru dongker. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa ikuti terus channel Update Artis untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.